Hello guys, welcome back to my channel. So, di vlog kali ini aku mau review hotel Keraton yang ada di Anyer. Nah, jadi hotel Keraton ini termasuk hotel yang murah yang ada di Anyer, guys. Nah, sekarang nanti aku akan ajak kalian melihat keindahan yang ada di hotel Keraton ini, guys. Ikut terus keseruan aku ya. Hello princess. Oke, hari ini aku mau review tentang hotel Keraton di Anyer. Nah, menurut aku yang menarik di Hotel Keraton ini adalah view-nya, guys. Jadi pemandangannya itu bagus banget karena dia langsung ke lautan gitu. Nah, untuk hotel ini sendiri dia itu ada kayak dua lantai, guys. Jadi ada lantai bawah dan lantai atas. Nah, buat kalian yang nggak suka berisik atau banyak anak kecil mandi atau gimana ya, karena dia ada kolam renangnya, jadi kalian pilih yang kamar atas aja. Nah, kalau kalian pengen dekat di kolam renang, kalian pilih aja yang lantai bawah. Kalau aku sendiri, aku cobain yang di lantai bawah, guys. Nah, untuk harganya sendiri di sini termasuk kayak murah banget gitu. Untuk harga kisaran sekitar 700 ribuan atau sampai 600. Pokoknya murah banget. Itu untuk harga per malam. Oke, sekarang aku mau ajak kalian langsung lihat kamarnya ya. Nah, ini dia ukuran kasurnya, ukuran sedang. Ukuran kayak king gitu ya, bisa untuk dua orang. Nah, ini dia ada kursi, lampu untuk baca buku, ada table, ada tempat ini gantungan baju atau lemari, ada TV, dan disediain juga itu ada air mineral 2 botol gitu ya. Dan ini ada wastafelnya. Nah, setelah wastafel dia langsung kita ke kamar mandi gitu. Nah, untuk ukuran kamar mandi sih menurut aku kecil gitu ya, karena kamar mandinya itu kayak dekat-dekatan sama shower, jadi kayak kecil banget ya. Nah, ini dia nampak dari dalam keluar view-nya. Dan untuk sore hari, nah kalian bisa lihat sunsetnya itu cakep banget pokoknya. Aku sih di sini tuh yang bikin aku suka itu ya kayak pemandangannya aja sih. Itu sih. Oke guys, cukup sampai di sini saja video tentang review hotel Keraton yang ada di Anyer. Next, aku mau review lagi hotel-hotel yang ada di sini dan juga hotel-hotel yang ada di luar Anyer, guys. Pokoknya kalian bisa komen kira-kira hotel mana lagi yang mau aku review. Thanks, jangan lupa like, subscribe, and comment.